Dipicu cemburu, seorang pria di Lampung tega menganiaya pedagang hingga tewas saat berjualan di pasar. Pelaku sakit hati melihat korban menggoda istrinya saat berjualan makanan. Aksi sadis pelaku menyerang korban saat berjualan di Pasar Sukaraja Gedong Tatan, Pesawaran Kabupaten Lampung terekam video amatir. Pelaku FR menganiaya korban hingga tewas saat pasar masih ramai warga. Polisi langsung bergerak cepat menangkap pelaku usai kejadian. Pelaku mengaku gelap mata dan sakit hati mendapati istrinya digoda korban saat berjualan makanan. Tersangka ini cemburunya terlalu besar, sehingga dia melihat istrinya lagi ngobrol sama sesama pedagang itu, akhirnya dia merasa tersinggung. Jadi kalau kita lihat, menurut keterangannya, dia hanya spontanitas dan hilang. Hasil pemeriksaan korban tewas dengan sejumlah luka, termasuk 18 luka bekas tikaman di sekujur tubuh korban. Pelaku bakal dijerat pasal pembunuhan terancam 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Pesawaran Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.